Puluhan jamaah Masjid Al-Hakim Skip Baru Maron peringati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lantunan solawat serta doa yang diiringi oleh musik rebana. Kegiatan ini sebagai bentuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah bagi seluruh jamaah. Setelah sebelumnya selama 12 hari melantunkan solawat serta doa-doa yang dilaksanakan setelah sholat maghrib, kali ini pada Kamis malam 7 Oktober, puluhan jamaah Masjid Al-Hakim Skip Baru Maron melaksanakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta doa bersama dan tasyakuran. Lantunan doa dan solawat ini diiringi oleh musik rebana yang dimainkan oleh anak-anak jamaah Masjid Al-Hakim dengan khusyuk dan hikmat. Seluruh jamaah mengikuti rangkaian kegiatan ini yang mulai dari habis maghrib hingga mendekati waktu sholat isya. Kegiatan ini sebagai bentuk peningkatan ukhuwah Islamiyah bagi seluruh jamaah dan sebagai bagian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum acara kitanan massal yang akan kita laksanakan besok hari Minggu, selama 12 hari kita melaksanakan yaitu selawatan memperingati Maulid Nabi selama 12 hari, dan pada malam ini adalah hari yang terakhir dari kita tasyakuran menghadirkan anak-anak yang akan diberikan doa bersama. Selain doa bersama, dalam kesempatan ini diberikan bingkisan kepada anak-anak yang nantinya akan mengikuti khitanan massal pada hari Minggu 9 Oktober 2022. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan koin Al-Hakim dari jamaah yang dikelola untuk kemaslahatan umat. Adit melaporkan untuk Temanggung TV.